Aksi unjuk rasa puluhan massa yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu dan Poros Rakyat Mamasa di depan kantor Bupati Mamasa berlangsung ricuh. Puluhan massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong. Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mamasa yang awal berlangsung damai tiba-tiba berubah jadi ricuh. Kericuhan terjadi saat puluhan massa aksi meminta masuk ke halaman kantor Bupati Mamasa untuk menyampaikan aspirasi. Namun dihalangi sejumlah aparat kepolisian. Akibatnya terjadi aksi saling dorong. Satu orang pengunjuk rasa mengaku mengalami luka di bagian hidung akibat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Sebelumnya puluhan massa yang tergabung dalam Poros Rakyat Mamasa dan Guru Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan kedua dan tambahan penghasilan serta honor sejumlah aparat desa yang tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Ya, poin yang pertama sertifikasi guru dan tamsil, tuntutan kedua tentang nakes aparat desa dan honorer, kemudian kontrak P3K. Itu poin-poin tuntutan kami minta untuk diselesaikan sebelum masa jabatan bupati berakhir. Karena sesuai pernyataan kami bahwa pelaporan ke pusat itu 31 Agustus, yaitu batas terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum 31 Agustus kami menuntut hak kami terbayarkan. Usai melakukan aksinya, puluhan massa aksi membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Dari Mamasa, Freddy Christian, iNews melaporkan.